Yo guys, balik lagi di Bulas Purnama. So welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini aku mau membahas salah satu gameplay teman-teman ya. Tapi dalam hal ini bukan membahas manager, tapi membahas players teman-teman. Yang mana ini adalah ikonik tertinggi di PS Mobile 2021. Yap, siapa lagi kalau bukan ikonik Messi. Dan di sini aku mau membahas tentang perbedaan antara Messi gondrong dan juga Messi sop atau yang disebut Messi kiss boot teman-teman ya, gym sepatu selebrasinya, dan kita bandingkan dengan Messi gondrong yang levelnya 102 atau mungkin dibus menjadi 103. Jadi di sini aku mau mengcompare atau membandingkan atau mungkin kapan sih kita waktunya pasang Messi gondrong dan posisi apa aja yang cocok kita menggunakan Messi gondrong teman-teman ya, dan kapan juga kita pakai Messi sop. Nah buat teman-teman yang nggak punya dua-duanya, nah itu bisa kalian pakai Messi yang gratisan dari Konami ya, ya apa boleh buat ya. Tapi di sini aku yakin dari kalian pasti punya salah satunya dari tiga versi tersebut. Nah di sini aku mau membandingkan dua di sini teman-teman, yang mana yang paling OP di antara keduanya teman-teman ya, Messi gondrong dan juga Messi kissing boot atau Messi iconic shop ya, yang beli di shop. Nah seperti itu teman-teman. Jadi gimana posisi terbaik untuk mereka berdua, posisi untuk Messi gondrong dan juga Messi sop, karena banyaknya request dari teman-teman gimana sih sebenarnya Messi ini enaknya ditaruh di mana. So langsung saja kita review teman-teman. Oke teman-teman, ini udah masuk di menu match open challenge atau OMC online match challenge. Nah di sini aku tempatkan Messi di gameplay Window World yang mana itu adalah possession game teman-teman, karena memang kreatif playmaker cocoknya dengan possession game teman-teman ya. Di sini aku tempatkan sebagai SS Messi sebagai second striker agar sebagai false nine ya di situ, dengan tim yang udah aku boost pakai Barcelona. Oke, searching opponent, mencari lawan, checking connection status, updating data. Oke, udah dapat 1287. Nah di sini aku tempatkan sebagai striker teman-teman Neymar up ya, dan juga Cliff. Di gameplay yang pertama, di percobaan yang pertama ini aku taruh dengan gameplay position teman-teman, permainan position gaming atau tiki taka, yang mana ini Messi aku taruh di false nine. Kita lihat pergerakannya dia, positioningnya dia. Messi, ya itulah salah satu kelemahan Messi teman-teman, memang physical kontaknya yang sangat kecil. Apalagi yang versi Messi gondrong ini tipikalnya dia nggak punya heading dan juga jumping teman-teman, karena hanya mengandalkan teknik, skill dan kecepatan aja ya. Nah di sini dia drop ke bawah, tapi nggak ke bawah-bawah banget teman-teman, dan dia nggak open space ya, open space-nya malah mencari minta bola. Nah kita lihat di sini ada Arnold. Nah tapi kalau udah one on one itu enak banget teman-teman, karena udah lawan-lawannya udah masuk di garis pertahanan lawan, dia baru masuk ke kotak penalti teman-teman, jadi menunggu temannya. Jadi kayak gimana ya, dia sering selalu sejajar gitu loh. Nah selalu berusaha sejajar dengan teman-temannya, selalu minta main gameplaynya, selalu minta bola, selalu terlibat dalam gameplay. Nah dia malah mundur teman-teman, ketika ada serangan dia tarik badan ke agak ke bawah, buka ruangannya seperti itu, bukan buka ruangan untuk langsung lari mencari celah ruang yang kosong maju ke masuk merangsek ke kotak penalti ya, bukan seperti itu. Nanti kita akan bedakan dengan Messi yang sop atau Messi kiss boot ya, Messi cium sepatu. Oke kita lihat gameplaynya di sini lagi. Messi, kita build up serangan, tapi enak banget kalau build up serangan buat tiki taka seperti ini teman-teman, karena memang dia selalu minta bola dan selalu untuk buka ruangan untuk minta bola teman-teman. Oke ada Neymar, Messi. Nah inilah salah satu kelemahan Messi gondrong teman-teman, dia nggak punya physical contact yang bagus. Balance ada untuk cover balik itu bagus banget, cuma untuk duel one on one .
apalagi dia nggak punya jumping dan heading teman-teman ya. Jadi itu tadi dalam duel-duel one on one biasanya selalu mental. Messi, terpas, Yuriev. Oke, di gameplay pertama ini unggul 1-0 teman-teman. Dengan possession yang sangat 90% dominan sekali ya. Itulah adanya kontribusi Messi. Messi gondrong di sini. Ini Campbell sering kali out position seperti itu karena memang typical destroyer, sangat aktif untuk ngebus lawan ya, pressing ke lawan. Nah, lawan mencoba untuk merangsek langsung. Nah, kita lihat lagi gameplay. Nah, Messi selalu sejajar dengan garis serangan, teman-teman. Nah, baru kalau udah lawannya udah masuk, dia pasti sayang sekali dengan kaki lemahnya, kaki kanan. Nah, itu tadi tipikal permainan Messi, dari Messi gondrong jika kalian taruh di lini serangan, teman-teman ya. Dalam hal ini aku tempatkan dulu di SS dan kemudian ini aku coba di AMF, teman-teman. Aku masukkan striker murni. Jadi agar punya striker, aku bermain Messi di sini. Aku tempatkan sebagai AMF. Benar-benar fungsinya dia sebagai creative playmaker, teman-teman. Kita lihat. Sebenarnya ini bagus banget, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pakai Messi gondrong itu butuh proses ya untuk mengetahui karakteristiknya dia, harus menghafalkan positioningnya dia. Nah, seperti ini, teman-teman harus hafal positioningnya dia. Nah, dia pasti buka space untuk minta bola, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, oke. Nah, kita coba di gameplay lain, kita coba taruh di tipikal yang counter attack, teman-teman. Nah, di sini aku mau ganti pelatih dulu, pakai Zettler ya, yang counter attack, yang fluid dengan gaya permainan dengan banyak serangan, banyak jumlah serangan, teman-teman. Connection status, updating data, 1543, luar biasa ratingnya. Nah, di sini aku tempatkan di CF, teman-teman. Tempatkan di CF. Oke, aku coba CF aja ya, murni ya. Karena memang tipikal counter attack itu kita taruh striker agar selalu menjauhi lawan, agar selalu open space, langsung pass and run seperti itu. Yep, oke. Kita cek sebentar, ada Iniesta juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga pakai Messi gondrong harus sabar, bermain sabar dan hafalin gameplaynya ya. Sebenarnya enak sih, enak. Clinical juga finishingnya, speednya juga kenceng, yang jadi kelebihannya itu dribbling, terus kemudian punya tour passing. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kelemahannya ya itu tadi, mengenai physical contact, duel one on one, dan juga positioningnya yang gimana ya? Ya, kita harus menghafalkan gameplaynya dia. Harus terbiasa lah setidaknya. Kalau dia selalu minta bolanya, open space-nya itu selalu mendekat ya. Dalam tip hal ini selalu terlibat dalam build up pass. Nah, dia nggak langsung up ke depan, teman-teman. Jadi agak kayak melambat gitu loh. Bahkan jika dia dapat bola, kecenderungan dia itu melambat. Nah, kembali lagi dia nariknya itu ke belakang, teman-teman. Nah, di situ. Nah, di sini berarti enaknya itu dia langsung dari second line, teman-teman, untuk nge-shooting ya. Oke, kita coba compare dengan Messi Kisbut atau Messi Shop, yang mana sekarang udah berakhir ya, nggak bisa dibeli. Tapi sebelum ada update ini, itu dia tercantum, teman-teman, di shop ya, bisa dibeli sekitar 300 ribuan. Sini aku juga udah membelinya sebelum adanya Messi gondrong. Ini sempat jadi andalan saya, teman-teman, dan sampai sekarang masih jadi andalan sih, karena memang cocok dengan tipikal permainanku, teman-teman. Jadi aku lebih sering pakai Messi yang ini ya, Messi Kisbut ini. Karena apa? Nanti kita coba, teman-teman. Kita lihat di gameplaynya kenapa saya terkadang lebih menyukai Messi yang ini, apalagi jika di bus pakai tim Barcelona, teman-teman ya. Satu hal yang paling mendasar dari Messi Shop ini, atau Messi Kisbut, Messi Cium Sepatu ini,
Itu gaya permainannya yang roaming flank, teman-teman. Jadi sangat berbeda dengan kreatif playmaker milik Messi gondrong atau Messi 19 tahun ya. Ini Messinya udah 21 tahun waktu final lawan MU, final UCL Champions League ya, yang dengan goal iconic-nya lewat sundulan. Nah, itulah kenapa di sini Messi punya skill heading juga jumping yang cukup nice. Di sini dia akan stay, kemudian jika dia udah dapat bola, dia pasti akan lari, teman-teman, langsung cari ruangan kosong. Itulah roaming flank, teman-teman. Atau sayap penjelajah ya. Nah, seperti itu. Nah, bahkan di sini posisinya pun dia tetap stay di tempat, enggak minta bola gitu, teman-teman ya. Dia tetap stay dan ketika ada bola dia langsung open space. Nah, seperti itu. Ya tetap sih dia mesti minta bola karena memang karakteristiknya Messi seperti itu ya. Roaming flank juga terkadang minta bola tapi enggak jauh-jauh banget seperti creative playmaker. Sekali minta bola sedikit open space langsung open and run ya. Langsung pass and move. Seperti itu karakteristik dari roaming flank. Yang saya suka dari Messi Kisbut ini adalah dia bisa heading, teman-teman. Jadi jika ada bola-bola scrimmage, bola-bola lambung, dia tuh bisa menang gitu loh, bisa menang duel, entah itu konfigurasinya gini. Nah, itu teman-teman, nah, itu kan dia pasti langsung open space-nya ke depan, teman-teman. Jadi nggak minta bola, tapi langsung ke depan ya. Oke, kita coba build up lagi, teman-teman. Headingnya lumayan kalau di boost 91, teman-teman, dengan jumping yang lumayan juga ya. Walaupun nggak tinggi-tinggi amat, nggak kayak Ronaldo 99, 96, tapi GG banget, teman-teman, sundulannya Messi yang kisbut ini. Itulah kenapa aku suka pakai yang ini, teman-teman ya. Di samping juga karena permainan tipikal roaming flank-nya cocok dengan karakteristik permainanku. Sut! Ah, sayang saya itu jadi like gaming tadi, harusnya tadi udah aku polkan, teman-teman. Dan jika nggak di boost, teman-teman, ini finishingnya udah 99, Messi yang ini. Nah, jika yang Messi gondrong, yang kreatif playmaker, kalau nggak di boost itu masih 98. Namun dalam hal umpan, ini masih bagusan yang Messi gondrong, teman-teman ya. Tapi di sini masih tetap GG, apalagi kalau di boost pakai Barcelona. Ya, masih di atas 90 pasti karena memang punya truk pas. Striker dengan umpan yang paling bagus adalah Messi, teman-teman. Apalagi yang Messi iconic ya, terlebih itu Messi gondrong atau mungkin Messi kisbut ini, Messi soft. Itu paling bagus lah umpannya, pokoknya paling best. Punya truk passing juga, nah satu dua sentuhan. Nah, jika kalian pakai Messi gondrong tadi, enak banget buat mancing lawan, istilahnya false nine ya. Nah, SS-nya umpan 1-2, nah di situ Messi tinggal truk pass aja. Nah, di sini begitu juga dengan roaming flank ini. Nah, ini teman-teman, dia duel one on one itu menang ya, karena memang jumpingnya tinggi. Kita lihat lagi. Nah, ini bola lambung. Pew lah. Padahal itu lawannya Sergio Ramos, teman-teman. Padahal lawannya Sergio Ramos. Nah, dia juga punya agresivitas, teman-teman ya. Yang versi ini, versi Kisbut ini, agresivitasnya tinggi. Itu tadi kalau Messi yang gondrong itu kayak kurang gimana ya? Kayak kurang agresif gitu loh. Atau mungkin dari segi physical contact lebih bagusan yang ini, teman-teman ya. Lebih bagusan yang Messi Shop ini. Karena memang usianya kan udah lebih dewasa yang ini. Udah 21 tahun, jadi istilahnya otot-ototnya itu lebih nambah mungkin ya. Nah, seperti itu. Ya mungkin yang jadi hal yang menjadi kurang dari jika dibandingkan dengan Messi gondrong itu speednya, teman-teman. Ini kalau pole-nya di boost 93, Messi gondrong 99, teman-teman, jadi kenceng banget. Tapi walaupun kenceng, dia kayak tetap delay gitu loh kalau dibuat main. Beda halnya dengan yang ini ya, walaupun cuma 93 tapi kalau buat speed ngacir banget, teman-teman. Oke, dapat truk pass, kita kasih ke Beckham aja lah ya, karena memang pow, membentur. Harusnya tadi aku taruh Messi ya, kalau misalkan di sebelah kanan serangan ya, sebelah kanan dari free kick positionnya. Untuk free kick, enakan Messi gondrong kalau nggak di boost. Tapi Messi ini juga GG banget, teman-teman, udah cukup GG lah. Apalagi di boost dengan Barcelona. Tapi jika tanpa boost, kalau urusan bola-bola mati, itu bagusan Messi gondrong, teman-teman.
Untuk urusan positioning, nah itu balik lagi dengan tergantung dengan gameplay permainan kalian ya teman-teman ya. Untuk aku yang suka dengan tipikal bola-bola cepat dengan counter, perpaduan tiki-taka dan counter, itu aku lebih match ke Messi gondrong. Oh sorry, Messi yang ini ya, Messi Sob ya. Nah itu pergerakannya pow, langsung dia cari ruangan kosong, nggak malah menghampiri ya, menghampiri lawan seperti halnya yang di ulasan kita yang di 1-2 match awal. Yang mana lebih mendekat ke teman-teman yang lainnya minta bola. Dan di sini dia langsung open space run, atau mungkin jika mendekat dia sekali pass and move langsung dia run teman-teman, cari ruang yang kosong. Oke, sejauh ini dengan tipikal Messi Sob, aku bisa unggul 4-0 teman-teman. Jadi sangat match dengan gaya permainanku. Sangat cocok ya, aku pakai Messi yang tipikal roaming flank ini atau Messi Sob. Dulu pertama kali muncul langsung aku nggak banyak pikir, langsung ambil Messi ini teman-teman ya. Oh Neymar. Iya, pressing. Terintercept. Jadi dulu ada Rashford, ada Ronaldo, dan juga ada Messi. Dari tanpa pikir panjang, aku pilih yang Messi ini. Selain itu juga karena temanya yang bagus. Sampai sekarang, Pak, aku pakai buat tema. So, itu tadi penjelasan dan juga testing di match online, teman-teman ya. Teman-teman bisa menilai sendiri kapan kita menggunakan Messi gondrong dan kapan menggunakan Messi Sob, teman-teman ya. Nah, untuk enak atau gimananya, atau mungkin yang mana yang lebih enak, which one is better, itu kembali lagi ke selera teman-teman ya. Kembali lagi ke selera teman-teman, yang mana yang cocok dengan tipikal permainan teman-teman semua. Nah itulah nih, balik lagi ke teman-teman, seleranya kayak gimana dan juga kayak permainan dari teman-teman kayak gimana. So aku harap bermanfaat buat kalian, aku harap bisa menambah wawasan dan juga opsi dan gameplay dari teman-teman semua. So thanks for watching guys. Jangan lupa comment, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. So tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, stay safe, and see you on the next video.